Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alimul hakim. Allahumma hdina min hadik wahfid 'alaina min fadlik wanzil 'alaina min rahmatik wansur 'alaina min barakatik walbisna li ba'sa'abi wa 'afiyatik. Allahumma aghfir lana maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka 'alaina indana min a'malina. Assalamu salam ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salamun takunu li kulli da'in dawa'u li kulli ilati shifa' wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira. Para guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita mengkaji hadis baginda kita Nabi besar Maulana Muhammad. Tidak ada pembicaraan paling indah, paling mulia kecuali ucapan baginda Nabi kita Maulana Muhammad. Karena ucapan yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah, yang akan menolong kita di dunia wal akhirah. Jalan yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya datang dari Allah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi kita Maulana Muhammad, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau anggap remeh ini hadis Nabi. Ini bukan hadis Nabi, ini adalah Quran. Ini hadis Nabi, ini hadis Nabi dan Quran adalah satu perintah dari Allah Jalla wa'ala alamatuh. Bedanya yang mengucapkan adalah junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Seluruh yang diucapkan Rasulullah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam maulidnya mengucapkan la yaqulu la yaf'alu illa ma'rufa. Tidaklah Rasulullah berbicara, tidaklah Rasulullah bergerak, semuanya baik. Dan karena itulah kita harus mencontoh Nabi kita Maulana Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala mengucapkan pujian yang terbaik, yang termulia, yang sangat luar biasa melebihi daripada seluruh makhluk. Tidak ada Allah taala memuji melebihi daripada manusia mulia ini, manusia teragung ini, melainkan hanya junjungan kita Maulana Muhammad. Apa pujian Allah kepada Nabi Muhammad? Wa innaka la'ala 'uluqin 'azhim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang memuji bukan presiden, bukan jenderal, yang setelah itu dia sudah ada bekasnya menjadi rakyat biasa. Tapi ini yang memuji adalah Allah Jalla wa 'ala 'azamatu. Wa innaka pada diriku wahai baginda suci Maulana Muhammad. Wa innaka la'ala 'uluqin 'azhim. Pada dirimu adalah budi pekerti yang luhur, akhlak yang baik. Dan itulah pujian yang sangat luar biasa, karena yang memuji adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Siapa makhluk yang dipuji oleh Allah? Hanya satu makhluk ini baginda kita Nabi besar Maulana Muhammad. Allah taala bilang di sini azim, besar, agung, mulia. Pada dirimu kemuliaan wahai Maulana Muhammad. Pada dirimu keagungan Maulana Muhammad. Dan ini pujian bukan pujian sembarang pujian. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bulannya Allah taala memuji Nabi Muhammad. Di bulan ini, bulan Syaban, yang Ustaz tadi ucapkan, bulan ini bulan Syaban, bulan yang mana diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna. Bulan ini diturunkan ayat yang berbunyi sesungguhnya aku Allah dan para tentara-tentaraku malaikat-malaikat bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menyuruh salat, Allah dia tidak salat. Allah menyuruh puasa, Allah dia tidak berpuasa. Allah menyuruh berzikir, alladzina amanu wa tatma'innul qulubi dzikrillah. Tapi Allah dia tidak berzikir. Lain dengan salawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Allah menyuruh salawat, Allah yang bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Sesungguhnya aku Allah dan tentara-tentaraku bersalawat kepada junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Dan ini semuanya tidak diberikan kepada hamba-hamba yang lain melainkan Nabi besar Maulana Muhammad. Salawat yang diberikan tertulis di dalam Al-Quran Al-Karim, bukan hadisul Qudsi, tapi langsung Al-Qadim yang bisa kita baca sehari-hari Al-Quran.
ayat itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Sesungguhnya aku Allah dan tentara-tentaraku bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang mencintai Habibina Maulana Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman kepada Maulana Muhammad. Wahai orang-orang yang merasa mengaku-ngaku cinta kepada Maulana Muhammad. Apa Allah bilang? Bersalawatlah kalian laki-laki perempuan kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Sesungguhnya tidak ada yang menjadikan seseorang itu bertemu Rasulullah di akhirat melainkan salawat kepada Rasulullah. Al-Imam Al-Qutub Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. Beliau ditanya oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Mahdar. Saya mendapat kisah dari Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Abbas, cucu Al-Habib Ali bin Umar. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar bertanya kepada Habib Abdullah bin Muhsin, wahai Habib. Habib Abdullah bin Muhsin ini Habib Keramat Empang Bogor. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar ini mantu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi Surabaya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi ini waktu meninggalnya, waktu dibuka bajunya, dadanya itu kuratnya tertulis Asma'ul Husna. Walillahi Asma'ul Husna, fadhu'u biha nas'aluka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dadanya tertulis Asma'ul Husna. Beliau punya mantu Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar ini dijuluki Wujhul Nabi. Wajahnya seperti baginda Rasulullah. Orang yang sangat indah, sangat riang dan sangat elok dilihat. Beliau adalah salah satu mantunya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi. Dan Habib Muhammad bin Idrus selain beliau itu mempunyai kemuliaan, beliau salah satu penyebar suku Durrah di Indonesia ini, murid daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi. Cerita singkatnya, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar bertanya kepada Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. Wahai guruku yang tercinta, wahai sayangku yang tercinta, kami ingin bertanya kepada Paduka, apa yang akan menyambungkan seorang hamba nanti di akhirat bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dengan salatnya? Apakah dengan puasanya? Apakah dengan zikirnya? Apakah dengan ilmunya? Apakah dengan kemakrifatannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Berikan kepada kami kabar agar kami merasa ketenangan dalam jiwa kami. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, beliau adalah seorang yang bila kalian mengenal beliau, pasti kalian akan mencintai beliau. Beliau adalah musalsal yang mana rantai emasnya kepada Al-Imam Qutbul Anfas Munibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas Sahibur Ratib. Keturunannya menyambung kepada Sahibur Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas adalah seorang yang mana hidupnya basah lisannya kepada Rasulullah. Setiap hari beliau menghatamkan yaitu kitab Dalail Khairat lebih daripada 700 kali yang tebalnya semacam ini. Tidaklah beliau tinggalkan sesuatu melainkan beliau selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karamahnya jangan ditanya. Ilmunya jangan ditanya. Begitu cinta beliau kepada Allah dan cinta beliau kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Sehingga di antara murid-murid beliau adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kulita. Di antara murid beliau adalah Imam Al-Arabillah Al-Habib Muhsin Keramat Yadi. Di antara murid beliau adalah Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Murid beliau adalah Imam Al-Habib Al-Arabillah Ahmad bin Walid Al-Abbas. Dan anak daripada Al-Habib Muhammad bin Tahir, Al-Habib Husin Jombang, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Juga murid beliau adalah Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsi Zulu, Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban Al-Saddaq Tuban. Dan murid beliau yang antaranya juga Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahbar ini. Begitu banyak murid-murid beliau di Indonesia ini yang menyebarkan panggilan La ilaha Muhammadar. Ringkas ceritanya, kala ditanya oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, kembali Habib Abdullah bin Muhsin bertanya lagi kepada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar. Wahai anakku Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, sekarang yang ada di hatimu siapa?
yang terukir setiap hari di hatimu siapa? Yang ada di akalmu setiap hari siapa? Spontan orang dulu tidak ada pikiran lain kecuali apa yang di hatinya betul-betul dikatakan. Apa yang di pikirannya itulah yang nyata. Spontan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Maddar beliau mengucapkan, tidaklah ada di dalam pikiranku melainkan engkau dan junjungan Maulana Muhammad. Lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan seorang mulia Imam Muhammad bin Ahmad Al-Maddar beliau mengucapkan, tidaklah ada di pikiran dan di hatiku melainkan wahai guru dan junjungan Maulana Muhammad. Dan Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Mahsin Al-Atas mengucapkan, mereka dan beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengantarkan engkau kepadanya. Kecintaan engkaulah yang akan mengantarkan engkau kepada junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diucapkan oleh Ustaz Fahidi di dalam hadis Nabi besar Maulana Muhammad adalah salah satu hukum yang mana diajarkan oleh Nabi kita Maulana Muhammad tentang fadilah-fadilah yang sangat luar biasa. Seorang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyia-nyiakannya. Pakailah di rumah kalian walaupun kalian sekali seumur hidup untuk azan. Pakailah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun seumur hidup kamu pernah salat satu shaf di paling depan, kamu sudah termasuk orang yang memakai hadis Nabi besar Maulana Muhammad. Jangan sampai kamu menyanyiakan ucapan baginda Al-Mustafa Maulana Muhammad. Saya enggak bisa tiap hari satu shaf, dua shaf. Tiap hari saya harus satu shaf. Kadang-kadang saya dua shaf, tiga shaf. Seumur hidup sekali kamu bisa di depan untuk salat berjamaah bersama imam. Guna mengambil dan memetik hadis Nabi besar Maulana Muhammad. Seumur hidup pun kalau bisa jangan tidak berjamaah. Usahakan dalam seumur hidup kamu, kamu ada dalam shaf yang berjamaah. Guna memetik ucapan Nabi besar Maulana Muhammad. Ini adalah agama. Agama yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. La ikrah fid din, tak ada maksain di dalam agama. Rasulullah didarui kamu tidak salat. Rasulullah didarui kamu tidak puasa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak rugi walaupun Allah kasih mata kamu, kasih telinga kamu, kasih mulut kamu, kasih kamu bergerak. Allah tidak rugi kamu tidak sujud kepada Allah. Allah bisa ciptakan puluhan juta model kamu. Miliaran, tapi kita yang rugi hadirin. Kita tidak bisa duduk bersama Rasulullah. Kita tidak bisa bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Keindahan yang abadi di dunia, menurut orang-orang yang merasa hidupnya selamanya di dunia, hidupnya kerja, dia kumpul uang, dia kumpul harta hanya semata-mata, besok akan dia tinggalkan. Innal hayata ad-dunya illa mata'un. Yang mana dunia ini, kalau kamu sudah merasakan kumpul, kamu akan keluar dari rambutmu yang hitam ke putih-putih. Jenggot kamu akan putih-putih. Badan kamu yang kuat, yang besar akan keriput. Dan kamu sudah mulai merasakan sakit demi sakit di dalam tubuhmu nanti. Dan mau tidak mau, dipikirkan tidak dipikirkan. Enak tidak enak, cepat atau lambat. Kullu nafsin zaiqatul maut. Malaikat itu akan datang kepada kamu. Malaikat itu akan nemui kamu. Malaikat itu akan jumpa kepada kamu. Bagi mereka yang bangga memiliki Maulana Muhammad, mereka yang senang memiliki Maulana Muhammad, mereka tidak akan merasakan takut dengan malaikat itu. Mereka akan gembira. Hei malaikat, cepat kemari, buruan, karena aku rindu kepada Maulana Muhammad. Itu yang kita harapkan dan kita semua inginkan.
bukan kita takut dari kematian, tapi kematian kita kejar karena kita menginginkan perjumpaan dengan Maulana Muhammad. Kita menginginkan duduk dengan Rasulullah. Kita rindu kepada Rasulullah, rindu kepada Nabi Muhammad. Rindu bukan rindu sembarang rindu, rindu yang sudah membengkak, yang sudah sangat tak kuat lagi bagai bisu yang menunggu pecah. Kapan wajah itu yang asli menemui kami? Kapan tangan yang lembut bagai kapas itu bisa menempel di dalam wajah ini? Hanya orang-orang yang menginginkan duduk dengan beliaulah yang menginginkan kematian. Karena seorang pecinta bila rindu, hanya perjumpaan yang diinginkannya. Kita semua rindu kepada Nabi Muhammad, rindu berjumpa dengan Rasulullah, rindu duduk dengan Rasulullah. Hanya salawat ini yang kita persembahkan kepada Nabi Muhammad. Kita tak tahu salat kita diterima atau tidak. Kadang pada akhir dalam kita banyak salah, kadang ruku kita tidak baik dengan menurut pelajaran, sujud kita, kadang pikiran kita kemana-mana di dalam salat, kadang hati kita kemana-mana di dalam salat. Begitu pula puasa, lebih banyak tidurnya kita puasa, lebih banyak nonton televisinya kita puasa, lebih banyak kita ini berbuat selain amal yang baik di dalam bulan puasa. Apa harapan kita nanti berjumpa dengan Maulana Muhammad? Sedangkan mereka para salihin, Sunan Maulana Gunung Jati Cirebon, Maulana Ampel, Maulana Giri, sehari 1000 rakaat dia untuk ibadah kepada Allah. Niat mereka sama, niat mereka ingin berjumpa dengan Maulana Muhammad. Tapi modal mereka memiliki puluhan ribu rakaat, bahkan ratusan kali khatam. Modal kita apa, hadirin? Berapa kali setahun kita khatam Quran? Berapa kali kita mengerjakan rakaat sunnah? Kita ini cuma pengharap, tapi kita memiliki satu yang diucapkan oleh Nabi kita Maulana Muhammad. Apa harapan kita? Harapan kita ini cinta. Harapan kita ini cinta karena Rasulullah mengucapkan yusarul maru ma'amin ahad, seseorang bersama yang dicintai. Cinta kepada Rasulullah, maka jangan sia-siakan hadis Nabi kita Maulana Muhammad. Walaupun kita tidak gunakan semua, tapi kita dengar Ustaz Muhyiddin ucapkan hadis baginda Nabi kita Maulana Muhammad tentang azan, maka walaupun seumur hidup satu kali kita azan, agar kita mendapatkan fadilah yang diucapkan Nabi kita Maulana Muhammad. Begitu pula tentang salat berjamaah, begitu pula tentang kebaikan-kebaikan yang lain. Jangan sampai kita tidak memetik apa yang diucapkan oleh Nabi kita Maulana Muhammad, apalagi kita pakai setiap hari apa yang disabdakan Nabi kita Maulana Muhammad. Maka lebih banyak kita memakai, lebih cepat kita berjumpa dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Kita berharap sebelum di akhirat kita akan bisa berjumpa dengan Rasulullah. Walaupun di dalam mimpi kita, tapi kita hanya bisa bersalawat kepada Rasulullah. Hanya begitu. Mari semua kita kerjakan apa yang dikerjakan salafun salih. Apa yang dikerjakan salafun salih? Setidak-tidaknya 2 rakaat salat duha jangan tinggal, 1 rakaat salat witir jangan tinggal. Karena inilah amalan salafun salih yang mana selalu dikerjakan oleh mereka mengikuti Nabi kita Maulana Muhammad.
Kita sekalian yang hadir, tidak bisa dijuangkan seperti mereka. Ratusan seperti mereka membaca Quran, tapi kita memiliki rasa cinta. Cinta inilah kita pakai, walaupun sedikit, tapi kita istiqamah. Khususnya basahkan lisan kita bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Salatnya udah ayam-ayaman, khusyuk kagak. Benar wallahu a'lam. Tapi jangan pernah lepas lisan kita basah dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Mau selamat di zaman sudah luar biasa. Ya, orang sudah macam-macam akidahnya, kepercayaannya, modelnya. Antum jangan berubah. Antum ikuti salafun salih. Apa amanat mereka? Basahkan lidah antum untuk bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Salam dohor, assalamualaikum. Sebelum baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, baca 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niat baca 10 kali agar Allah terima salat kita. Berkahnya junjungan kita Maulana Muhammad. Begitu juga kita puasa, sebelum kita buka baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdhaltu bi rahmatika. Sebelum kita buka, kita selawat dulu sama junjungan kita Maulana Muhammad. Selawat dulu sama Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdhaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Begitu juga kita mau niat besok ini mau niat puasa, nawaitu shauma ghadin an hadari wa fi shahri ramadan hadhihi sanati lillah. Sebelum kita niat itu, kita salawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Salawat kepada Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, saya bersalawat kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan puasa saya diterima. Mudah-mudahan puasa saya menjadikan ampunan dosa saya. Macam-macamnya sambil bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu shauma ghadin an adai wa li syahri ramadan hadhihi sanati. Sambungkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Termasuk membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, bersalawat dulu kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka. Fa'budu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu yang diajarkan oleh ajidas kita, kakek moyang saya, guru-guru saya, agar setiap amal baik bersalawatlah kamu kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Begitu pula kamu sedang belajar, sedang kerja, sedang apapun amal-amal di rumah kamu, jangan lupa amal itu tempelkan nama Nabi besar Maulana Muhammad. Makanya saya dulu pernah Ustazul Imam ucapkan, ya Hasan, kamu tulis aja di kertas selawat. Selawat apa Ustaz? Selawat apa aja? Contohnya Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz? Selagi kertas itu masih tertulis salawat kepada Rasulullah, kertas itu terus mintakan ampun untuk kamu.
junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Luar biasa hadirin, semua ini ilmu tidak lain bersumber dari baginda kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita tabarruk duduk semacam ini memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersama yang dicintainya yaitu junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu nanti malam Minggu di Habib Kunjung itu malam Nisfu Sya'ban, kalian semuanya bawa air, walaupun cuma sedikit, bawa air ya. Kita akan berdoa kepada Allah, kita akan berzikir kepada Allah, kita akan salat tasbih, kita akan berziarah ke makam wali, karena di malam itu ditentukan umur kita pendek apa panjang, ditentukan juga rezeki kita banyak apa enggak, ditentukan juga di situ bermacam-macam kebaikan-kebaikan yang akan turun ke kita atau kejelekan-kejelekan yang akan turun ke kita. Oleh karena itu di malam Nisfu Sya'ban jangan ada yang kelayapan kemana-mana. Hadir di Habib Kunjung ya, sebelum hadir di rumah-rumah masing-masing Baca Yasin, setelah itu langsung lari ke Habib Ahmad bin Abdul Hadar. Kita baca di situ zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi, agar kita punya rezeki, dapat rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang gak capek, dapat jodoh yang baik, dapat kesenangan-kesenangan. Yang kedua, mati kita gak jelek, mati kita dihitung mati syahid, mati husnul khatimah. Takdir kita, kehidupan kita semuanya dalam keadaan senang, tidak dalam keadaan susah. Itu semua ntar malam Minggu kita doa. Oleh karena itu semuanya ada teman-teman kita untuk berdoa di tempat wali Allah, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita berhubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada malam hari itu wajahnya Allah Jalla wa Ala azamatuh bagaikan kita lihat air ini, dekat sekali dengan kita. Seperti ini Allah pandang wajah kita masing-masing. Oleh karena itu jangan sampai ngepot-ngepot, nanti Allah Taala lihat kamu lagi ngepot-ngepot. Jangan ya. Wah. Kamu dipandang Allah sedang goyang salawat, bukan goyang dangdut. Dengar. Bukan juga lagi nonton televisi, bukan juga lagi trek-trekan, bukan juga lagi ngeplay, bukan juga lagi main-main yang tidak benar, tapi kamu lagi asyik goyang tangan kamu, hati kamu, badan kamu memuliakan Allah dan memuliakan Nabi besar Maulana Muhammad. Insyaallah ini dipegang sama kamu ya. Besok malam Minggu kita muliakan kembali Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhirkan majlis ini dengan salawat kepada Rasulullah.